Assalamualaikum Huma Channel, kembali lagi bersama channel Ropi Muara. Ya teman-teman, pemudahan teman-teman sehat selalu, sukses selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Ropi Muara bakal tutorial bagaimana cara menyalin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Apa sih gunanya kak? Ini ada pertanyaan dari APK sebelah ya, Snack Video. Ya, kegunaannya seperti ini. Misal kita nih mau ada pengaduan ke Snack Video, apa ke YouTube, kan harus bahasa Inggris ya. Kita tinggal tulis dalam bahasa Indonesia, tinggal disalin, tempel, udah beres ya. Ya teman-teman, kita langsung ke tutorialnya. Cekidot. Pertama teman-teman masuk ke Chrome ya. Setelah ke Chrome, teman-teman ketik aja bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Ke bahasa Inggris. Nah, begitu ya. Setelah itu teman-teman mau pengaduan ke Snack Video, apa ke YouTube, apa ke TikTok ya. Seperti teman-teman misal nih Ropi Muara mau ada keluhan ke apa ke Dana apa gimana ya. Kalau Dana kan enggak ya, bahasa Indonesia, yang rata-rata yang pakai bahasa Inggris tuh YouTube ya. Ya kadang-kadang Snack Video juga butuh sih harus bahasa Inggris. Teman-teman misal yang terhormat, terhormat YouTube, saya bernamakan Ropi Muara. Punya keluhan, mohon bantuannya. Kenapa jam tayang turun naik? Nah segitu aja ya, ini kan cuma contoh doang ya. Terima kasih. Nah tinggal kita lihat ke bawah. Nah, dear YouTube, my name is Ropi Muara, I have a complaint. Nah apa bahasa Inggrisnya buraut, maaf ya Ropi Muara bahasa Inggrisnya kurang lancar. Seperti itu, tinggal teman-teman tinggal ke ininya ya, ke volume ada di tengah tuh ya, tinggal salin, salin ke keyboard. Terus kita misal nih ke WA ya, ini contoh doang. Misalnya mau disalin ke WA ke nomor saya sendiri ya. Nah tinggal tempel, udah yang tadi tuh. Dear YouTube, my name is Ropi Muara, I have complain, I need help. Ya begitulah. Ya teman-teman, pemudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.